aku Speedy. Kami di sini untuk mengajakmu ke pabrik kereta. Hai, dan aku Rusty si robot. Kami sangat senang kalian datang bersama. Lihat, Sean terlihat di monitor. Hai, apa kabar? Aku sangat senang ketika kau datang ke pabrik. Baik, Sean. Aku akan memindahkan 10 kontainer. Terima kasih, Dexter. Kau bisa membantu kami membangun kereta dan belajar mengenal angka. Dalam perjalanan ke pabrik, Rusty si robot akan menunjukkan yang kita lakukan di sini. Kukira kau juga sudah bertemu Speedy. Dia kereta api kecil yang cepat, tapi Rusty akan tetap menjaganya dalam pemeriksaan. Baiklah, kau dapat mengoperasikan kereta ini. Turun tuas ini ke depan untuk mempercepat. Kita tidak dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari 10 mil per jam. Kami ingin semua orang menjadi aman di pabrik. Aku bisa pergi jauh lebih cepat dari 10 mil per jam, tapi robot tidak membiarkanku. Kita akan sedikit lebih cepat. Tarik tuas ini untuk memperlambat sampai 10 mil per jam. Terima kasih. Di sini kita menguji kereta yang berbeda. Kami menggunakan banyak nomor. Kami menghitung bagian kereta ketika kita membangun kereta. Kami menghitung beberapa banyak objek yang dapat dibawa oleh kereta. Halo. Hei, robot. Jangan dulu menutup gerbang sebelumnya. Terima kasih. Kami juga mengukur berat benda menggunakan angka. Kami menghitung berat tiap kereta yang dapat menampung mobil. Dari 1 ton sampai dengan 100 ton. Kami juga mengukur jarak dan kecepatan menggunakan angka. Kami memiliki kereta lambat seperti Donald dan kereta cepat seperti Benny. Baik, Donald. Apakah kau siap untuk balapan lagi? Bawakan ini, Benny. Dalam waktu yang sama, Donald mencapai 3 bagian. Sedangkan Benny sudah 10. Oh, tidak. Tidak lagi. Ketika kau berangkat ke sekolah, mereka akan mengajarimu tentang angka dan ukuran. Kami tiba di fasilitas itu. Aku sangat
sangat senang kau ada di sini. Ayo aku kenalkan kau pada tim. Kau sudah kenal Speedy dan Rusty. Dan ini adalah Donald. Hai, sangat senang bisa bertemu dengan kau lagi. Aku tidak tahu bagaimana kau sampai sini dulu. Aku sudah bilang aku akan menang kali ini. Aku senang bisa bertemu dengan kau lagi. Chan, kita harus mengganti semua lampuku dulu. Aku tidak bisa melihat dengan baik di malam hari. Tidak masalah, Benny. Dexter akan datang kembali. Baiklah, saatnya untuk pergi bekerja. Jangan lupakan tentangku. Apa kabar? Aku Dan. Tapi semua orang memanggilku Chief. Baik, teman. Aku tidak akan menunda kalian. Aku harus pergi membersihkan jalur uji. Sampai nanti, Chief. Oh, tunggu. Ayo kita semua mengambil gambar. 1, 2, 3. Pertama yang akan kau pelajari adalah nomor 1. Kami memiliki satu wadah besar, kita harus menurunkannya. Pergi ke depan dan menekan tombol. Persiapan. 1. 0. Ups, sekarang kami memiliki 0 kontainer. Baiklah, Donald. Kau bisa memindahkannya keluar. Tidak masalah. Pindah 1 kontainer. Lihat, Benny ada di stasiun nomor 2. Dia perlu mengganti 2 lampu. Baiklah, aku siap untuk 2 lampu baruku. 2. Satu. Dua. Satu. Dua. Selesai dengan baik. Terima kasih banyak. Sekarang aku bisa melihat jauh lebih baik. Kereta listrik ini membutuhkan 3 pintu. Terima kasih. 3. Satu. Dua. Tiga. Di stasiun nomor 4, kita pasang roda. Melepaskan 4 roda untuk mobil penumpang ini. 4. Satu. Dua, tiga, empat. Stasiun 5, kita mengelas anak tangga. Apa kau ingin membantuku mengelas anak tangga? Kami sudah mengelas 4 anak tangga. Kami masih membutuhkan anak tangga nomor 5. 5.
sudah selesai. Mobil kereta kayu ini perlu 6 papan. Enam. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Kami memasang jendela kaca di stasiun 7. Baiklah, mari kita memasangnya. 7. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tidak apa-apa, aku punya satu lagi. 7. Di stasiun 8, kita akan memasang baut. Kita perlu 8 baut. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dua stasiun berikutnya yang berbeda. Kita tidak menghitung objek. Kita akan ukur jarak dan menghitung jumlahnya. Bisakah aku pergi denganmu? Tentu. Di stasiun nomor 9, kita pasang mesin. Kita tidak menghitung benda, kita akan menghitung jarak. Kita harus mengangkat kereta 9 feet untuk menyesuaikan mesin. 9. Nol. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Di stasiun terakhir, kita akan mengisi mesin dengan 10 galon minyak. Kita tidak menghitung objek, kita akan mengukur cairan menggunakan angka. Kita akan menghitung mundur. Aku bisa menghitung mundur? 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesin ini diisi. Terima kasih banyak untuk bantuan kalian. Sekarang, mari kutunjukkan stasiun rahasia kami, stasiun nomor 5. Kau bisa membantuku mengetik sandi? Tolong masukkan sandi. Sandinya adalah 3, 4, 1, 5, 2. Maaf, coba lagi. 0, 9, 7, 8, 6. Akses diterima. Sudah selesai. Thank you.
ini adalah kereta prototipe kami. Dia adalah kereta jet. Kami memanggilnya J-1000. Dia bisa berjalan hingga 1000 mil per jam. Dia adalah kereta tercepat yang pernah dibuat. Apa bisa lebih cepat dari Benny? Iya. Wow! Do you want to see apa how kau ingin the melihat engine bagaimana spin? Mesin jet menyala? Tekan tombol hijau nomor 1. 1. Program diaktifkan. Sekarang dorong tombol kuning nomor 2. 2. Dan sekarang tombol oranye nomor 3. Jangan menekan tombol merah atau kereta jet akan meluncur. 3. Ini sangat keren! Baiklah, mari kita matikan mesin. Dorong! Oh tidak, aku terhubung ke kereta jet. Bantu aku melepaskan diri. Baiklah. Aku akan bantumu. Apa kau ingin aku memencet tombol merah? 4. Transfer semuanya sudah lengkap. Dan kita akan bersiap-siap untuk berangkat. Tidak, bukan itu tombolnya. Ayolah, kita akan membantu Xuan. Lihat, ada mesin jet yang lainnya. Bang.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akses lengkap. Matikan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Program dihentikan. Wow, ini lebih cepat dari 10 mil per jam. Terima kasih untuk bantuanmu. Jika kau tidak tahu kode angka kereta jet, maka kita tidak akan berhenti. Sangat menyenangkan memiliki teman yang bisa membantu ketika kau membutuhkan.